بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والى اما بعد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Pertama-tama dan yang paling utama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita semua dalam kondisi sehat, kita masih diberikan waktu untuk terus menambah amal-amal kebaikan kita, menambah tabungan kita menuju kehidupan yang sesuai kehidupan akhirat. Tentu kita berharap insyaallah duduk kita di majelis ilmu ini Allah taala menambahkan pemahaman kita menambahkan ilmu kita dan insya Allah menjadi jalan untuk sampingnya kita kepada ridha dan surganya. Man salaka tariqan yaltamisu ilman lahu ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan perjalanannya dalam rangka mencari ilmu, Allah Ta'ala mudahkan langkahnya menuju apa? Surganya. Jadi bibu jalan pintasnya menuju surga itu sangat mudah kata para ulama, yaitu duduk di majelis ilmu. Kita duduk sejenak, insya Allah menghantarkan kita kepada al-jannahnya. Para pemirsa tausiah subuh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Bagaimana kabarnya semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat insya Allah? insya Allah? Ya insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Ta'ala ya. Mari kita buka Al-Quran dulu ibunda Di dalam surat Fatir ayat 29 ya. Surat Fatir itu ibunda surat ke-35 ya. Ayatnya 29

pelan-pelan kita pahami ayatnya Allah taala tawarkan di ayat ini ada satu perniagaan yang tidak akan pernah merugi ya Kalau orang berbisnis biasanya yang pertama kali dalam benaknya itu pasti akan mempertimbangkan apakah bisnis ini adalah mendatangkan keberuntungan atau kerugian betul ya Setiap orang berbisnis pasti yang ada dalam benaknya itu adalah untung atau rugi Ini kalau bisnis dengan manusia tapi kalau kita berbisnis dengan Allah, diberikan satu jaminan oleh Allah Ta'ala, tijaratan lantabur, bisnis yang tidak akan pernah merugi. Setidaknya, kata para ulama di sini, ada tiga bisnis yang terbaik yang Allah Ta'ala tawarkan, dan kita tidak akan pernah merugi sedikit pun. Ibunda pertama adalah Inaladi Nayatlu Nakita Allah orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Quran, meluangkan waktu kita sejenak saja membaca Quran, maka berarti kita sudah melakukan perniagaan yang tidak akan pernah merugi sedikit pun. Ya. ya, bayangkan ibunda, Rasul mengatakan mankara harfan min kitabillah. Kalau ia membaca satu huruf saja, Allah berikan berapa kebaikan? Sepuluh kebaikan. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf kita baca alif lamim saja, Allah Ta'ala sudah berikan berapa kebaikan? 30 kebaikan. Coba kalau kita baca al-fatihah, nanti dihitung aja tuh di rumah ya. Berapa banyaknya huruf apa? Huruf al yang ada di surah al-fatihah. Dihitung, kalikan 10, sebesar itulah kebaikan yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita semua. Oleh karenanya, wajar kalau Allah Ta'ala katakan tadi, Yarjuna tijaratan tabur Mereka tidak akan pernah rugi. Ketika ibunda baca Quran, tilawah Al-Quran, dan dibiasakan ibunda setiap kita mulai aktivitas kita di pagi hari kita awali dengan baca Quran kita minta keberkahan dari Allah Ta'ala berkahnya bisnis kita, berkahnya umur kita, berkahnya sehat kita dan keberkahan Allah Ta'ala berikan dalam keluarga kita ini tawaran yang pertama dari Allah Ta'ala bisnis yang terbaik kita apa bunda? adalah orang-orang yang berinteraksi dengan Quran ya. yang kedua wa orang-orang yang mendirikan salat Makna mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat itu beda bun Kalau mendirikan berarti ibunda Sholat yang dia tunaikan itu ada dampak secara kehidupannya Ya akhlak kita semakin baik ya Kita dengan pasangan kita semakin baik Kita dengan anak-anak kita semakin baik Berarti salah satu kunci daripada hubungan kita baik dengan sesama itu adalah Perbaiki dulu hubungan dengan Allah Perbaiki hubungan kita dengan Allah Wa aqamus salah Orang-orang yang mendirikan salat oleh Nabi Ibrahim AS apa doa beliau dalam Al-Quran Dan ini kita amalkan ibunda ya Rabbi ja'alni muqimas wa min zurriyati rabbana wa du'a Ya Allah jadikalah aku dan anak keturunanku orang-orang yang selalu mendirikan apa? Salat ya Rabbana wa taqabbal du'a Ya Allah terimalah doa-doa yang aku miliki Coba kita hubungkan atau kita tadaburi doa tadi Kenapa salat itu dihubungkan dengan doa? Nabi Ibrahim ketika berdoa tadi, ya Allah jadikanlah aku keturunanku orang-orang yang apa? menjaga ibadah salatnya. Tetapi kemudian dia mengatakan, "Rabbana wa du'a." Artinya adalah kalau orang salatnya baik, maka doanya akan diterima oleh Allah. Dan salat itu punya dampak dalam kehidupan kita. Ya, akhlak kita semakin baik ya, semakin uh, memperbagus hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita. Itu kalau namanya akimus sholah, Kalau mendirikan shol sholat Tapi kalau ngerjakan sholat gimana bunda? Kalau ngerjakan sholat yang penting sudah selesai-selesai iya. ya? Ah ustadz yang penting kan saya sudah sholat Masalah nanti sholat kita sempurna Atau kita perhatikan rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnah Terkadang kita lupakan Itu baru namanya mengerjakan sholat Tapi kalau mendirikan sholat lah Dia perhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya dan ada dampak dalam kehidupannya, minimal akhlak. Akhlak kita semakin baik, ya. Kita doakan kaum Muslimin, doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita selalu berhusnudhan kepada Allah Ta'ala. Kan, kita terkadang dalam hidup ini pasti kita akan mengalami ada saatnya kita mungkin diberikan kebahagiaan, hmm. tapi mungkin ada saat kita diberikan ujian. Betul, Ibu, ya, Bunda, hmm. tidak ada orang yang hidup terus mengalami kebahagiaan tapi pasti ada masa kita bahagia tapi ada juga masa kita mungkin terpuruk ada ujian kesedihan dan seterusnya hmm. tapi orang-orang mendirikan salat itulah orang-orang yang paling berbahagia oleh karenanya apa kata Rasul wujuilat qurratu aini bis salat diberikan kebahagiaan itu kata Rasul sallam ketika aku salat jadi kalau orang ini merasakan kebahagiaan dalam hidupnya maka ditawarkan oleh Allah tadi adalah bisnis yang terbaik yang tidak akan pernah merugi jaga ibadah solat kita, terutama solat lima waktu kita. Ya kalau udah bagus hubungan kita dengan Allah, Allah telah perbaiki semuanya bun. Perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita, perbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Diperbaiki hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita. Karena kenapa? Karena kita sudah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya ini yang kedua tadi tawaran Allah Taala, bisnis yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi mulai saat sekarang ini bunda, kalau kita sholat kita berharap ya Allah terimalah sholat kami dan jadikanlah sholat kami lah sebab akhlak kami menjadi lebih baik, ya semakin uh, ber -ber bermanfaat dalam kehidupan, selalu ingin memberikan yang terbaik. Ini yang kedua tawaran Allah Taala. Bisnis yang ketiga itu bunda yang tidak akan mengalami kerugian adalah yaitu waanfakumimma razaknahum orang-orang yang menginfakkan hartanya Allah Taala nggak minta seluruhnya ibunda. Allah Ta'ala hanya minta sebagian dari apa yang kita dapatkan Kalau kita dapat rezeki bunda Sisihkan sebagian untuk kita sodakohkan Sisihkan sebagiannya untuk kita sodakohkan Insya Allah disitulah ada keberkahan yang Allah Ta'ala berikan Dan itu yang disebut tadi Tijaratan dan tabur Bisnis yang tidak akan pernah merugi Ibu-ibu pasti kepingin kalau bisnisnya selalu untung Betul bun? Maka tawarannya ada berapa tadi bunda? Ada tiga. Pertama adalah apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Menjaga ibadah salat kita. Dan yang ketiga adalah yaitu menyisihkan rezeki kita untuk kita sadaqahkan.